Berharap mendapat banyak uang, seorang ibu di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengajak putra kandungnya untuk berbuat asusila. Ironisnya, perbuatan bejat itu sengaja direkam oleh anggota keluarga pelaku untuk diperjualbelikan di media sosial. Video perbuatan asusila seorang ibu dengan putra kandungnya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini menggegerkan jagat maya. Ironisnya, video direkam oleh salah satu anggota keluarga pelaku untuk diperjualbelikan di media sosial. Alih-alih mendapat banyak uang, setelah mengunggah video asusilanya, ketiga orang pelaku justru diringkus petugas Polres Kuningan. Motifnya sendiri dari pengakuan ketiga tersangka adalah motif ekonomi. Jadi setelah rencana yang akan direncanakan dari ketiga tersangka tersebut, setelah video tersebut jadi, video itu akan diperjualbelikan atau akan di-share ke media sosial dengan tujuan agar ada yang mau untuk membeli daripada video tersebut. Polisi menetapkan ketiga pelaku sebagai tersangka perbuatan pornografi dan terancam kurungan penjara selama 5 tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat.